setiap kita melakukan pembelian tanki TBSK, kita akan mendapatkan satu set plumbing kit secara gratis. Ingat ya, Pingin Friends, kalian akan mendapatkan secara gratis. Karena pada dasarnya, plumbing kit ini tidak dijual terpisah dengan tanki. Jika Anda membeli di toko-toko resmi Penguin atau di distributor, kalian akan mendapatkan langsung plumbing kit. Kalian akan mendapatkan auto level, automatic water level controller, single union ball valve, union adapter thread. Selain itu, di dalam plumbing kit kotak ini, kalian juga mendapatkan panduan pemasangan dan kartu garansi. Oke, kita akan buka kotaknya. Sebelumnya kita harus merobek logo QC, karena untuk memastikan produk Anda maupun bisa dijamin bekerja dengan baik, logo ini harus tertera di setiap pembelian tanki dan plumbing kit Penguin. Sekarang kita sudah membuka kotak dari paket dari plumbing kit TBSK Penguin. Apa yang didapat dari paket plumbing kit ini? Yaitu, pertama kita mendapatkan panduan pemasangan. Panduan pemasangan ini sangat-sangat mudah untuk dipahami. Begitupun dengan orang yang baru pertama kali pasang bisa melakukannya berkat panduan pemasangan ini. Di panduan pemasangan, kita dijelaskan mengenai tata cara pemasangan instalasi fitting, kemudian standar pemasangan pompa dengan tangki, kemudian standar handling untuk persiapan pondasi tangki, hingga pemasangan radar dan auto level yang sangat mudah dimengerti. Berikutnya, setelah kita mendapatkan panduan pemasangan, kita juga mendapatkan kartu garansi dari Penguin. Harap diingat, untuk kartu garansi yang berlaku untuk tanki TBSK adalah garansi selama 8 tahun. Kartu garansi ini harap dikirimkan di Penguin Friends ke Penguin Indonesia sebagai bukti validasi bahwa kalian memiliki tanki Penguin yang original. Plumbing kit, kalian akan mendapatkan anchor bolt. Ya, anchor bolt gunanya jika base cap kaki tangki tidak digunakan, kita bisa menggunakan anchor bolt ini sebagai penahan besi yang menghubungkan dengan besi dengan beton di tanah. Kita mendapatkan fitting sambungan. Untuk mengetahui lebih lanjut kegunaan single union ball valve, Anda bisa membuka buku manual pemasangan. Umumnya, single union ball valve digunakan untuk bagian outlet tangki, sedangkan untuk yang union adapter thread digunakan untuk inlet. Dan yang terakhir, untuk setiap pembelian plumbing kit, kita mendapatkan auto level atau yang biasa disebut dengan radar. Untuk keamanannya sudah dipastikan sebanyak 50.000 kali klik.